Sebuah pohon yang dikenal dengan sebutan Gran Abuelo di Chile Selatan disebut-sebut sebagai pohon tertua di dunia. Pohon itu kabarnya sudah berusia ribuan tahun, sehingga wajar saja jika pohon ini digadang-gadang akan memecahkan rekor sebagai pohon tertua di dunia. Sebagaimana dilansir EFL Science, ini merupakan pohon alerce, pohon cemara Patagonia, dari spesies Fitzroya yang berasal dari Chile dan Argentina Selatan. Dia memiliki batang berdiameter 4 meter dan tingginya 28 meter. Pohon ini diduga mulai tumbuh ketika manusia pertama kali menemukan tulisan. Cukup sulit untuk mencapai lokasi pohon ini, lantaran pohon ini berada di kawasan hutan purba. Pohon raksasa ini pun terlindung di jurang yang sejuk dan lembab. Ini telah melindunginya dari berbagai ancaman seperti kebakaran hutan dan penebang kayu. Sekarang, pohon ini telah keriput, berkerut dan menjadi rumah bagi lumut serta pohon-pohon kecil yang mulai tumbuh di celah-celahnya. Pohon ini akhirnya menjadi pohon yang sangat berharga bagi sains. Karena mungkin pohon ini memiliki informasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan bagaimana bumi telah beradaptasi dengan kondisi yang berubah selama berabad-abad. Antonio Lara, peneliti di Austral University dan Pusat Ilmu Iklim dan Ketahanan Chile, mengatakan bahwa Gran Abuelo merupakan penyintas, lantaran tidak ada pohon lain yang memiliki kesempatan hidup begitu lama. Menurut dia, kemungkinan pohon ini berusia lebih dari 5.000 tahun.